Wise people learn when they can, fools learn when they must. Orang bijak belajar ketika mereka bisa. Orang bodoh belajar ketika mereka terpaksa. Alright, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, duh kangen banget nih teman-teman ya. Lama banget aku gak bisa upload ya teman-teman, karena emang posisinya aku tuh lagi pulang kampung, lagi pindahan gitu ya teman-teman ya. Iya nih, jadi aku tuh share video ini pun sebenarnya ini video udah lama banget ya teman-teman ya, video yang jauh sebelum bulan Ramadan. Jadi kalau nggak salah ini tuh hari Hamin 4 ya, atau Hamin 5 gitu, atau Hamin 7 gitu ya, aku lupa banget teman-teman. Hamin 7 sebelum pulang kampung ya teman-teman ya. Sebelum Ramadan maksudnya ya. Jadi aku tuh kan pulang kampung tuh tanggal 26 hari ke-4 puasa, dan aku tuh udah apa namanya, tutup dapur ya istilahnya ya. Aku udah kukut gitu kalau bahasa Jawa. Aku udah tutup dapur itu dari Hamin 7. Seingat aku tuh Hamin 7 tuh aku udah Hamin 4 sebelum puasa aku udah tutup gitu ya. Dapurnya tuh udah aku beresin gitu. Jadi aku udah packing-packing, kan aku kan gak cuma bawa tas baju aja kan. Kalau tas baju kan aku bisa packing mepet ya, menjelang aku pulang kampung gitu kan. Tapi kan kalau mau bawa-bawa perintilan-perintilan dapur begini kan gak bisa ya teman-teman ya. Jadi kan aku tuh harus harus packing jauh-jauh hari gitu. Soalnya kan mau bawa perintilan dapur, terus aku juga bawa buku-bukunya anak-anak aku ya teman-teman ya. Kan dulu kan udah pernah sekolah di kampung kan, terus aku bawa ke Jakarta. Dan ini kan aku mau sekolah di kampung lagi, jadi kan buku dan seragam-seragamnya juga aku packing ulang gitu kan, aku bawa ke kampung lagi. Jadi akhirnya Hamin 7 itu udah aku bawa gitu teman-teman, udah aku packing. Jadinya aku gak bisa upload gitu. Alright, oke teman-teman. Jadi gak apa-apa ya teman-teman ya. Aku share video sebelum bulan Ramadan ya teman-teman. Karena sayang banget ini tuh aku udah take video, tapi kalau gak ke-upload itu aku rasanya sayang banget ya teman-teman ya. Karena untuk men-take video ini tuh butuh perjuangan banget. Masaknya juga butuh perjuangan. Terus effort untuk aku take video juga butuh perjuangan gitu kan. Jadi aku sayang banget kalau misalkan video ini itu gak sampai tayang gitu. Jadi walaupun ini tuh sebelum Ramadan ya gak masalah ya, aku upload di bulan Ramadan. Karena kan setiap orang itu gak semuanya bisa free gitu ya maksudnya ya. Karena kita tuh pasti punya masa-masa kita sibuk gitu. Jadi ya udah deh kalau gitu, sekarang aku mau share video aku yang lagi masak seblak ya teman-teman ya. Oke, jadi ini tuh kalau nggak salah ini malam-malam ya teman-teman. Aku udah lupa banget, ini tuh aku malam-malam bikin seblak. Ya seperti biasa ya, pakai bahan-bahan seadanya gitu. Yang penting itu tetap ada kencur gitu teman-teman ya, karena khasnya di seblak itu kan dari kencurnya itu kan teman-teman ya. Kalau isian atau toppingnya itu kan bisa macam-macam gitu. Karena aku masih punya sosis, jadi aku potong-potong sosis ya teman-teman. Dan ini aku juga udah ngeblender bumbunya, udah aku blender, jadi udah tinggal ditumis aja gitu. Nah, terus ngomong-ngomong, gimana nih kabarnya teman-teman? Puasanya lancar kan? Sehat kan? Mudah-mudahan puasa lancar, goal. Terus juga kondisi badan kita juga selalu fit gitu ya teman-teman ya, agar kita bisa mudah, lancar jaya gitu ya, untuk menyelesaikan atau menunaikan ibadah puasa kita ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan thank you banget ya untuk teman-teman yang udah klik video dari Rafis dan Sanum. Thank you banget yang udah klik. Mudah-mudahan kalian dilimpahkan rezeki yang berlimpah ya teman-teman ya. Selalu sehat, selalu happy juga gitu, selalu lancar puasanya pastinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan ini sorry ya teman-teman ya, kalau suara aku itu benar-benar bindeng dan gak berpower ya teman-teman, karena ini itu jadi hari puasa pertama aku ya teman-teman ya. Aku tuh VO-nya itu udah di kampung nih teman-teman, aku udah ada di Trenggalek ya.
aku udah ada di Trenggalek, udah di kampung. Posisinya aku juga baru hari pertama puasa. Karena di awal-awal bulan puasa kemarin itu aku gak puasa ya teman-teman, karena aku masih datang bulan gitu kan, aku berhalangan, jadi aku gak puasa. Dan ini baru selesai masa haidnya, aku udah selesai dan ini jadi hari pertama. Dan alhamdulillah ini juga baru lega gitu ya, aku baru luang, aku baru bisa ngedit dan nge-VO video aku ini teman-teman, yang udah lama banget ya. Karena tahu sendiri ya teman-teman ya, kalau kita mau pulang kampung, mau pindahan itu kayak apa sibuknya ya. Kalau kita udah sampai tempat tujuan kita aja kan kita masih rempong ngurusin anak-anak kita yang harus beradaptasi dengan lingkungan kampung ya teman-teman ya. Kita harus adaptasi lagi. Oke teman-teman. Nah, sekarang aku udah masukin bumbunya di wajan aku. Aku udah tumis-tumis ya. Habis ini aku siap untuk kasih air. Terus udah deh, tinggal cemplung-cemplungin aja untuk toppingnya. Alright, gak lupa juga ya teman-teman, aku mau say hi untuk teman-teman yang suka gabung. Pastinya teman-teman aku yang selalu support video aku. Halo, apa kabar untuk Bunda Twin, Bunda Dapur Cut Gusti, Bunda Ardana, Bunda Twin. Terus ada Mama Lins, Bunda Isma Vlog. Kemudian ada lagi Santi Dahlia Channel, ada Mama Radakia. Terus untuk bunda-bunda yang lain, ada Bunda Dwi Lestari, Kak Riri Wibowo, Tema Channel, Teknisi Kreator juga gak lupa, apa kabar, puasanya lancar kan. Oke teman-teman, kalau gitu aku mau masak lagi dulu ya teman-teman, aku mau tumis-tumis dulu biar kelar dulu teman-teman. Udah masukin kerupuk aceh ya teman-temannya. Jadi pertama itu aku masukin makaroninya dulu karena itu yang paling keras ya teman-teman. Jadi setelah makaroni matang, aku baru masukin kerupuk aceh dan itu pun langsung kita matiin untuk si api kompornya ya teman-teman ya. Jadi nggak lama-lama karena nanti kan juga bakal dicemplungin lagi kan di wajannya itu. Jadi untuk ngerebus si kerupuk sama apa namanya makaroni itu aku nggak lama-lama ya teman-teman. Alright, pokoknya ntar kalau si kerupuk ini udah mateng ini, udah gampang banget ya teman-teman. Masak apa aja tuh sebenarnya gampang ya teman-teman ya. Kalau misalkan yang modelan rendang pun sebenarnya gampang kalau kita tuh udah beli bumbu jadi, karena semuanya itu main cemplang-cemplung aja ya teman-teman ya. Kalaupun kita masak yang tumis-tumis, apalagi ya yang tumis-tumis yang kayak lodeh gitu, tinggal diiris-iris aja ya. Palingan kan bumbu-bumbunya juga itu-itu aja kan, ya bawang merah, bawang putih, kemiri gitu-gitu aja kan, maksudnya cabai gitu kan. Nah kalau misalkan yang agak-agak berat, kita bisa beli bumbu jadi, itu kan gampang banget ya teman-teman. Apalagi di zaman sekarang ya teman-teman ya, kita bisa dapetin bumbu instan ya, bumbu racik instan itu di mana-mana ada ya teman-teman. Jadi untuk zaman sekarang itu mau belajar masak juga gampang. Bumbunya juga ada, bumbu instannya ada, terus resepnya juga kita bisa dapetin gampang banget di internet ya teman-teman. Di Instagram ada, di Google ada, pokoknya sekarang itu udah gampang banget ya. Di YouTube apalagi ya teman-teman ya. Pokoknya alhamdulillah ya, kita hidup di era digital, era yang memudahkan kita belajar sesuatu gitu ya teman-teman. Oke, dan gak kerasa ini aku udah mau di durasi akhir, jadi mending aku langsung cabut aja ya dari sekarang ya teman-teman. Thank you banget untuk yang udah ikutin video aku dari awal hingga akhir. Thank you banget yang udah support video aku, channel YouTube aku. Thank you banget ya teman-teman. Sehat selalu, berkah selalu. Terus juga maaf kalau ada salah-salah kata ataupun sesuatu yang tidak mengenakan hati. So finally, aku Umi-nya Raffi dan Sanum. Pamitan dari dapur rekaman Ranger Pink, channel YouTube Rafis dan Sanum, episode 101. Hare. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. See.